Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Desmawati Kuritangin. Hari ini saya membuat bubur sumsum ya. Bahan-bahannya simple sederhana. Selamat menyaksikan. Ini bahan-bahannya, yang pertama air sebanyak 800 gram daun pandan, garam 1,5 sendok teh ya, ini garam, dan ini tepung beras sebanyak 150 gram, dan ini santan sebanyak 500 ml dari 1/2 butir kelapa. Sekarang kita masak dulu airnya, daun pandan dan garam ya. 150 ini santan. Sisakan sedikit, saya masukkan ke dalam air dan daun pandan tadi. Ini diaduk sampai tercampur. Airnya sudah mendidih, kita matikan apinya. Lalu kita masukkan, disaring ya. Ya, tidak ada perkedel-kedel. Lalu kita masak pakai api sedang. Kalau api besar nanti dia gosong ya. Sambil terus diaduk-aduk biar tidak lengket. Nih, kita tunggu dia hingga meletup-letup atau mendidih ya. Aromanya wangi ya, dari daun pandan. Ini udah meletup-letup. Masak bubur putih ini simpel, sederhana, cepat ya. Ini sudah matang nih, karena dia sudah meletup-letup atau sudah mendidih. Kita matikan apinya lagi ya. Sekarang saya mau masak kuahnya. Ini gula merah, daun pandan, dan air. Lalu kita masak ya hingga mendidih. Sudah mendidih. Bubur putihnya sudah masak ya. Kita kasih kuah. Bubur sumsumnya sudah masak. Oke, terima kasih.